Tadi kami menyimak di belakang, ada di antaranya jawaban daripada psikotis, psikolog ya. Katanya ada yang nervous, ada yang minder, dan ada juga yang apa namanya gitu ya. Nah ini memang sifat-sifat ini kadang-kadang memang buat kita gagal. Yang pertama yang minder. Jadi kita harus merenungkan bahwa adik-adik atau peserta yang utusan daerah tentunya sudah juara. Jadi rasanya itu tidak perlu minder. Yang keduanya juga telah diberikan bekal para pelatih-pelatih dari daerah maupun dari sini, dan insya Allah akan kembali ke daerah masing-masing. Jadi tidak perlu minder. Yeah. Jadi yang jelas kita tidak boleh juga sombong, tapi kita merasakan bahwa apa yang kita dipercayakan sudah ada pada diri kita. Kekurangan-kekurangan kita kembali kepada Allah. Ya. Jadi jangan merasa minder lagi. Ya. Contoh, ini dakwah yang berpetang yang lalu itu ada namanya Mumut. Bayangkan, lain daripada yang lain, ya. Ya, lain daripada yang lain. Tapi itu orang satu, dia tidak pernah minder. Nah itu perlu kita view. Sampai-sampai ikut yang lomba itu pakai perak, numpang dan sebagainya. Dia tidak minder menghadapi siapapun. Nah ini perlu kita tanamkan dasarkan itu. Ya apalagi dari berkali ilmu-ilmu dan sampai dari psikolog juga. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tidak perlu apa namanya berambisi. Misalnya kita sudah banyak bekal dalam yang mau berjalan banyak bekal, tidak usah. Jadi kita syukuri yang ada dan kita pasrah kepada Allah. Apa yang kita peroleh diserahkan kepada Allah Taala. Apa sebab? Kita setiap sembahyang dianjurkan berzikir. Subhanallah sampai 30, 33, 99 kali dan seterusnya. Apa sebabnya? Itu tujuannya supaya Allah kita semakin dekat. Itu juga kalau kita mau juara bola, doa terus jangan sampai susah saya. Jangan merasakan cukup, tapi minta terus kepada Allah. Karena yang menentukan Allah itu bagaimanapun hebatnya kita, kalau tidak barengi dengan Allah tidak akan meridai. Yakin. Nah, jadi tidak usah lagi apa namanya rasa mindernya, tidak usah. Kemudian timbulkan percaya diri. Karena kita ini sudah terpilih, apalagi lahirnya sudah diberi Allah kesempurnaan. Ya. Tidak perlu ya. Kita banyak saudara sudah sama. Tapi karena kita yang sendirinya, ya, sendiri yang dilebihkan Allah hidup dunia sampai menjadi kori atau kalian, ya, atau peserta yang lainnya. Nah ini perlu kita syukuri hingga kita pada Allah. Ya. Jadi kalau waktu tampil tidak usah tidak rasa apa kecil hati. Wah ada orang ini bagus, tidak usah. Jadi yang jelas apa namanya percaya diri kita, kita pun insya Allah bagus, ya. Nah ini ya. Jadi tadi yang juara, tapi dibanding dengan doa kamu, ya, dan boleh sombong juga, kalau sombong insya Allah akan berhasil, ya. Minder pun akan berhasil, tapi yang gimana yang berhasil? Kita merasa ya sudah punya persiapan banyak, tapi jangan kita apa namanya menyerah dan kita, nah, ya, jangan kita merasa. Jadi mungkin ini, nah, insya Allah nanti akan kembali ke daerah di pelatih daerahnya. Nah, harus sungguh-sungguh tadi sudah ditekankan ya, sungguh-sungguh serius menghadapi. Kalau tidak serius juga akan gagal gitu ya. Nah, ya. Kalau perlu serius tentara juga ya, disiplin. Nah, itu boleh belajar dengan beliau bertanya ya. Jadi mungkin kalau memang itu terpenuhi ya, insya Allah akan berhasil. Jadi untuk itu karena ajen sudah berkomandan, ya saya atas nama Pengurusan PTI atau Ketua Satuan PTI Provinsi Kalimantan Barat dengan mengucapkan alhamdulillah pelatihan atau TC ini kami menyatakan ditutup.